Kalau ini kan pengaduan dari masyarakat mengenai penyelesaian masalah dampak dari pembongkaran jalan di SP2 Bundaran. Harapan kami DPR, kalau bisa pemerintah yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah ini harus ada follow up yang pasti kepada masyarakat. Jangan mereka ke pertanahan ditolak, ke PU ditolak. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam hak kasus ini? Nanti kami DPR lagi sedang komunikasi dengan pihak-pihak teknis untuk menindaklanjuti siapa sebenarnya bertanggung jawab dalam hal ini. Harapan kami masyarakat punya hak ini segera diselesaikan oleh pemerintah. Kalau masuk akan dimasukkan dalam APBD tahun berikut atau apa, harus ada kepastian yang jelas kepada mereka supaya mereka tahu. Jangan membiarkan memberikan harapan yang tidak pasti.